Halo, assalamualaikum. Selamat pagi saudaraku. Jumpa lagi dengan channel Dunia Ikan, channel yang mencerahkan dan memberi solusi bagi petani ikan Indonesia. Konten kali ini saya ingin membahas tentang bermacam produk yang dihasilkan oleh salah satu pabrik pakan di Indonesia, yaitu PT Sinta Prima Feed Mill Jakarta. Lokasi pabrik ini ada di Jalan Raya Narogong, Cileungsi Bogor. Produk-produknya pada intinya terbagi menjadi tiga, saudaraku. Pertama adalah pakan benih, yang kedua adalah pakan tenggelam, yang ketiga adalah pakan terapung. Pembagian ini berdasarkan fungsi dan jenis pakan, sehingga kita akan belajar dari berbagai macam tipe pakan yang dihasilkan sesuai dengan peruntukannya. Pakan benih diperuntukkan untuk benih dari mulai larva menetas kemudian sampai ukuran benih. Kemudian pakan tenggelam dipakai dari benih yang sudah agak besar kemudian sampai konsumsi. Kemudian pakan terapung juga sama saja. Pakan tenggelam dicirikan dengan kemasannya adalah 50 kilo per saknya. Diameternya mulai dari 3 mili sampai 2 mili ada. Dan merek yang beredar adalah Sinta dengan kode SN, kemudian Jatra dengan kode JT, kemudian Laju dengan kode LJ, dan Pilar dengan kode PL. Kemudian untuk pakan apung ada Sinta Apung dengan kode SNA. Ini ada 3 mili, 2 mili, dan 1 mili. Kemudian Jatra Apung dengan JTA 3, ada JTA 2. Kemudian ada Laju Apung LJA 3. Kemudian PLA 3. Dan ada TNA 3 atau Tenor 3. Dalam konten ini saya akan membahas mulai dari pakan benih yang dihasilkan oleh PT Sinta. Saudaraku, Sinta memproduksi pakan benih dengan tipe yang pertama adalah TP0 berbentuk tepung. Kemudian TP50 adalah pakan benih dengan diameter 0,5 mili. Kemudian TP80 dengan diameter 0,8 dan TP120 dengan kode TP120 dengan diameter 1 mili. Packaging pakan ini adalah 10 kilo dengan dibedakan warna-warna karungnya. Kemudian dari konten protein bisa dilihat bahwa masing-masing minimal adalah sekitar 40% proteinnya. TP0 dipakai untuk stadia larva atau bisa sebagai pakan pengganti cacing. Kemudian TP050 adalah untuk benih-benih kecil yang mulutnya masih kecil. Kemudian menyusul di TP80 dan TP120. Saudaraku, kandungan protein dan nutrisi pakan benih ini cukup baik dan sudah banyak digunakan oleh para pembenih di Indonesia. Mulai dari daerah Sumatera Utara sampai ke Jawa Timur, Kalimantan, bahkan ke Sulawesi. Jadi pakan benih Tunas Prima, TP ini singkatan dari Tunas Prima, merupakan salah satu pakan benih yang menjadi alternatif pilihan bagi para petani ikan, khususnya adalah para pembenih dengan spesifikasi yang cukup baik nutrisinya, dikerjakan oleh ahli-ahli dan menggunakan mesin-mesin yang cukup canggih. Kemudian packagingnya memang 10 kilo sesuai dengan biasanya pakan-pakan benih yang lain. Kemudian kelebihan-kelebihannya adalah bahwa tingkat kematiannya sangat kecil. Kemudian pertumbuhan benih yang dihasilkan juga cepat dan menjadi salah satu solusi untuk bisa memproduksi benih-benih ikan yang berkualitas. Pakan ini bisa diperoleh dari distributor-distributor yang ada dan bisa dicoba sebagai alternatif pakan benih yang baru, generasi baru dengan nutrisi yang baru dan kualitas yang cukup baik.
Saudaraku, itulah satu spek pakan benih yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Ikuti terus video ini untuk bisa menjelaskan spek-spek pakan yang lain untuk bisa kita ketahui agar budidaya kita bisa berjalan dengan efektif, efisien, dan menguntungkan. Salam budidaya ikan, salam untuk semuanya.